Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Cangkruk yang tidak perlu pusing-pusing untuk milih calon wakil presiden, yang kami hormati Bapak Irawan Prasetyadi, Cangkrukers yang paling sregep ikutan cangkruk, yang kami hormati pula di sini ada Bu Denti, satu-satunya anggota DPD yang sregep ikut cangkruan juga, yang selalu diincar oleh Pak Presiden tapi takut dengan Pak Bowo. Yang kami hormati pula bintang tamu kita ada Pak Istantiono yang legake dari Purbalingga. Saya masih ingat perpisahan beliau juga di cangkruan ketika itu mau pindah ke Pak Is. Pindahannya Pak Istantiono dari Temanggung mau ke Purbalingga juga dikepyakkan di cangkruan. Ada juga Pak Bayhaki, Rektor Stainu yang kami hormati, yang baru saja tadi sudah resmi atau mungkin sudah resmi menjadi dokter baru. Jadi sudah S3-nya lulus jadi dokter. Kemungkinan hari ini beliau mau syukuran tapi tidak bagi-bagi amplop karena enggak sanggup amplop. Kepada para kabinet cangkruk, warga cangkruk, juga teman-teman dari paseduluran wong Temanggungan, dari komunitas Jaran Kepang Temanggung, dari KSS 3G yang tadi bilang sama saya sekarang mau beralih nama jadi Perawan Lereng Sumbing. Katanya sudah pernah jadi perawan semua kecuali saya. Dan semua hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kalau mungkin ada yang kelewatan silahkan protes pada saya. Inilah cangkruan. Para hadirin yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini telah memperkenankan memberikan banyak sekali rahmat dan hidayahnya, walaupun di sana ada Pak Rahmat Rizal, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini untuk menikmati asiknya Temanggung di malam minggu ini. Tak lupa salawat serta salam moga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik hadirin semuanya, kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal dengan cangkruan, cangkruan itu seperti ini. Jadi jangan harapkan ada mimbar di sini, ada stand mic, ya leseher seperti ini cangkruan. Makanya tadi aslinya ya memang karena enggak ada stand mic-nya. Tapi inilah cangkruan. Jadi jangan harap jenengan di sini nanti akan sepaneng terus serius banget. Jenengan juga tadi enggak ngisi daftar tamu kan? Tidak ada amplop sumbangan di sana, aman berarti. Bagi teman-teman yang tidak kenal cangkruk, kita merupakan komunitas sharing. Nek di slogannya cangkruk itu anjang sana budaya. Jadi kita keliling-keliling, ngobrol, ngelendeng Temanggung dan lain sebagainya. Pertama untuk refreshing kita semua, yang kedua mungkin
ada dari hasil obrolan itu bisa menjadi sumbangsih bagi Temanggung. Seperti malam hari ini, Tangkruk Setangkir berkolaborasi dengan Les Bumi Temanggung, juga Tri Hesti Manunggal, juga ada teman-teman dari tadi paseduluran Wong Temanggung Saklawase dan lain sebagainya. Kita bersama-sama di pendopo pengayoman yang asik ini untuk menikmati sebuah pagelaran yang diberi judul Sumulaing Pedut Bumi Pala. Sedikit gambaran, pagelaran ini kolaborasi antara berbagai tarian dan kesenian yang ada di Temanggung. Bahkan tadi sudah jenengan nikmati, musiknya pun tidak hanya satu jenis, ada gamelan, ada rebana, ada calung dan lain sebagainya. Di situ juga terpampang ada wayang golek. Tapi ini bukan wayang golek dari Sunda atau dari Jawa Barat. Ini wayang goleknya wayang golek asli Temanggung. Yang jelas golek duit, golek upo. Langsung saja acara pada malam hari ini, yang pertama nanti pembukaan. Yang kedua, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi diharapkan berdiri semua. Jangan hanya yang laki-laki, tapi juga yang perempuan harap berdiri semuanya. Yang ketiga adalah sambutan. Sambutan yang pertama nanti dari ketua panitia, yaitu Mas Tambun, sesuai dengan porsi tubuhnya. Dan sambutan yang kedua, utamanya mesti harus Presiden Cangkruk. Karena kalau Presiden Cangkruk hadir tidak suruh sambutan, nanti mesti nyantet wong. Tak lupa nanti setelah itu ada persembahan dari perawan-perawan Lereng Sumbing yang akan mempersembahkan geguritan. Tadi saya kaget ono kembang-kembangi barang. Dan juga endingnya atau belum endingnya, intinya nanti adalah pagelaran Sumilaing Pedut Bumi Pala dengan berbagai macam kolaborasi yang akan kita tutup dengan doa, sekaligus nanti tumpengan bareng. Kita kembulan bareng, tumpengan bareng sebagai rasa, wujud rasa syukur kita bahwasanya mudah-mudahan pedut-pedut di Bumi Pala Temanggung ini segera sumilak, sehingga kesejahteraan, kesehatan, ketentraman yang akan kita rasakan semuanya.